Ya, siap, ini dia TTS kita. Empat ya, menurun. Empat menurun. Jawabannya kecewa. Pertanyaannya apa? Loh, oleh kesempatan pertama kita berikan tim pada Gerindra, Kala, dan Bedu. Oke. Tiga, Pak. Tiga. Baik, saya bacakan untuk tim A. Datar. Tim B siap-siap, kalau tim A tidak bisa menjawab bisa direbut. Enam kotak ya. Pertanyaannya, yang sering kita lihat di kota Jakarta. Dan kota-kota besar juga banyak. Dan punya banyak lantai. Ada yang 10, 11, 12. Harusnya gedung. Gedung, bisa jadi gemblong. Harusnya gedung. Gedong. Gedong, Pak, gedong. Gedong. Apakah... Yang penting nggak jawab gedung buat sih. Yang sering kita lihat di kota Jakarta dan punya banyak lantai. Ada yang 10, 11, 12, 14. Gedong. 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 Apakah itu jawabannya? Gedong. Maaf, bukan. Gedong. Tim B. Ntar nih, saya sudah nemu arahnya Bapak, cuman lagi nyari apa katanya. Gitu. Lantainya tuh bukan gini nih, Du. Gimana lantainya? Ya lantainya begini, lantainya. Lantainya banyak nih lantainya. Lantainya ada banyak. Iya, iya. Ah, sok tahu. Nah, ya. Jakarta dan punya gedung. Banyak lantai, ada yang 10, 11, 12, 14 gedung. Apakah itu gedung? Bukan. Tadi gedung bukan. Gedung bukan. Dan kita buka yang banyak, yang sering kita lihat di kota Jakarta dan punya banyak lantai, ada yang 10, 11, 12, 14 adalah. Kereta. Mohon maaf Pak, kereta. Ayo Bedul. Kereta lantainya banyak. Kereta enggak ada lah. Ada lantainya ya. Kereta tuh gerbong. Gerbong namanya, gerbong. 10, 11, 12 lantai. Saya tanya, gerbong. 12 gerbong. Iya. Yang di atas namanya A. Atap. Yang di bawah namanya lantai. Berarti satu gerbong ada satu lantai, satu A. Atap. Gerbong berikutnya ada berapa lagi? Lantai. Satu lantai. Atap. Kalau 10 gerbong ada berapa lantai itu? 10 lantai. Ada lantai, ada atap. Kalau gerbong batu bara ada atapnya enggak sih? Tetap aja dia ada lantainya. Kita tanyakan lantai. Iya, Bang. Hai. Hei. Pak, apa ya? Enggak tahu ya. Maksudnya yang biasa lantai kan hubungannya bukan kereta, enggak ada kita nyebut lantai itu, enggak ada dalam istilah perkereta apian. Istilahnya itu gerbong, kemudian restorasi. Cuma kita telepon Pak Jonas. Ya gak ada lantai. Kata lantai itu biasanya digunakan untuk pertanyaan tinggi, jumlah tinggi atau ketinggian. Bukan untuk kepanjangan. Gerbong itu panjang, berarti kalau saya tanya, misalnya kamu ketinggian tanya. Ketinggian gedung ini, ketinggian dong, lantai. Calon dong, tingginya berapa lantai? Wah. Pak, itu sekali lagi saya nggak bisa terima karena apa? Penggunaan kata lantai untuk pertanyaan itu lebih tepat untuk menanyakan ketinggian. Nah, sekarang saya tanya, kereta ada lantainya nggak sih? Ada! Ada! Terima kasih. Kalau nggak ada lantainya orang bisa masuk kereta. Nah, terus kenapa? Orang masuk langsung kereta. Maju, bros! Acting, coba bapak jalan gitu, jalan. Acting orang licin. Oh, makanya. Oke, selanjutnya. Baik, tim B sekarang kita beri kesempatan memilih. Dan lima. Ya. Ini yang gampang-gampang aja. Lima menurun. Lima menurun. Pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Ada tujuh kotak. Manula biasanya merasa ngilu-ngilu karena niatnya rematik, siapa tahu rem cakram. Satu. Ketarik. Manula biasanya merasa ngilu-ngilu karena ketarik. Bukan. Tim A. Bedu. Punya kesempatan untuk merebut poin. Berenang. Keramas. Malam-malam keramas. Iya. Keramas. Baik. Tapi ngomong-ngomong abis ngapain kakek-kakek keramas. Gak harus kakek-kakek. Bisa nenek-nenek. Iya, Manula biasanya merasa ngilu-ngilu karena keramas. Apakah itu jawabannya? Coba kita lihat. Kena flu bisa. Salah. Iya, Tete. Aduh. Kena flu bisa. Kena flu. Kena flu juga. Kenapa gak jawab itu? Kita lihat. Iya, kena Manula flu. Biasanya merasa ngilu-ngilu karena... terancam. Makan es. Makan es. Nih protes nih. Mau dilempar apa makan es, Pak? Siapa yang mau makan es? Hei. Jangan makan es lagi ya.
Orang siapa yang mau makan es seperti itu? Bapak pernah makan es? Pernah. Manula makan es pakai gigi yang sebelah makan apa? Makan daging aja diemut pasti. Es bisa es yang diserut. Iya, lagi kalau namanya ngilu, yang muda juga bisa kena ngilu, Pak. Gak usah manula. Iya. Nih ketula aja bisa. Iya. Ini contohnya apalagi makan kulkasnya, Pak, ngilu sekalian tuh. Ya, Anda makan es tuh bayangin makan es batu gitu. Ya iyalah, mau makan apa kalau es bukan itu? Kalau es campur. Es krim juga bisa. Es krim gitu dimakan kalau warna. Iya. Udah cu, abisin aja cu. Iya, iya. Ngilu. Makan es itu siapa makan? Dan es tidak ada yang dimakan, minum. Ini salah. Ya, minum. Orang gak ada minum es krim, gak ada. Makan es krim. Ngemut es krim. Ngemut. Kamu lagi makan apa? Makan es krim. Ngemut. Terserah kamu. Jilat. Tapi pertanyaannya kan, kan. Sekarang saya tanya. Kamu makan apa? Makan es krim. Kamu jilat apa? Gak ada jilat. Sekarang saya tanya, kalau makan es, minumnya apa? Nah. Ayo. Es, minumnya nasi. Bisa deh. Emang kalau makan es harus minum? Enggak harus. Seret, Pak. Oh enggak, kalau nasi makan nasi seret. Harus minum. Ya namanya makan. Ah, Jara enggak pernah makan es krim. Pernah makan ikan dulu. Baik ya, hati-hati ya. Kita beri tim A berang, lagi hati-hati, untuk memecahkan poin pada malam hari ini. Kita kasih semangat dulu ini dong. Ini gak gampang-gampang. Saya janji selanjutnya ini gampang-gampang. Silakan. Harus bisa. Bedu dan Kara memilih. Oke. Yang mana? Satu. Perhatikan baik-baik, Dim A. Dari pagi. Ini gampang sekali, pasti bisa. Orang yang dirawat di rumah sakit. Disebut? Suster. Suster, kita kunci. Suster. Suster yang rawat, Bu. Orang yang merawat. Orang yang dirawat di rumah sakit, disebut orang suster. Orang yang apakah itu jawabannya? Suster. Bukan. Bukan. Paling tim B. Paling kan gue gak jawab pasien, Bar. Harga diri. Harga diri. Yang dirawat di rumah sakit. Yang bisa ada kotak yang lepas. Pertanyaannya gimana, Pak? Orang yang dirawat di rumah sakit. Orang yang. Tiga. Kasian. Dua. Ngenes, Pak. Ngenes. Kata dasarnya ngenes apa sih? Ngenes. Tahu ya, Pak. Sedih. Orang yang dirawat di rumah sakit disebut ngenes. Apakah itu jawabannya? Bukan. Kurang tepat, ya. Mungkin dokter tadi. Kita buka bersama, perhatikan baik-baik. Orang yang dirawat di rumah sakit disebut ngina. Kita kalau nggak rawat inap, kita juga nggak nginep, Pak. Nggak, kalau di UGD, kalau oh ini harus nginep, boleh nginep. Kalau ada rawat inap, ada rawat jalan, itu berbeda. Setiap orang ke rumah sakit, bukan berarti harus dirawat nginep. Ada yang sambil jalan, ada sambil tidur. Nih, saya beritahu, ada orang yang berobat, ada orang yang dirawat. Dirawat ada dua jenis, rawat, jalan. Rawat, itu kalau setelah diobati, boleh pulang. Ya. Itu rawat jalan. Ya, tapi ya. Harus kontrol lagi. Ya. 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 Tapi kalau yang diobati dan ternyata wah ini gak boleh pulang nih. Harus ngamar. Nginep. Di situ itu namanya nginep. Bapak tadi gak kasih. Rawat nginep namanya. Bapak. Biasanya disebutnya gitu. Pak, teman saya dirawat nginep tapi dia masih jalan-jalan, Pak. Loh, jalan-jalan gak apa-apa tapi kan gak keluar dari rumah sakit. Bisa ditangkep. Pak, penempatan kata kan nginep tuh biasanya di misalnya di rumah saudara, di penginapan. Kalau di rumah sakit biasanya kan dirawat, Pak. Penempatan kata nih, Pak. Kan kita di situ, Pak. Nah, iya. Lu tadi liburan, kan sudah disebut. Iya, gua liburan. Lu nginep di mana? Nginep di rumah sakit. Nginep di rumah sakit di hotel. Kadang-kadang gini, Dok, ini gimana, Dok? Saya boleh pulang atau harus nginep? Masa dokter bilang, lu pikir ini hotel. Masa dokternya gitu. Ya, Bu, mohon maaf, Ibu harus nginep. Makanya kalau orang yang datang... Makanya es kan, bukan Bapak bilang. Itu kan manula yang tadi. Nginep gak ada manulanya? Enggak lah. Pulang. Orang cuma ngilu doang dikasih cucunya es. Paham? Makanya orang yang ke rumah sakit itu untuk berobat. Namanya opname. Kata siapa? Opname itu bahasa lain dari rawat inap. Kata siapa orang ke rumah sakit berobat? Nih, nganter orang ke rumah sakit. Enggak berobat? Ayo. Nah, terus ngapain yang gak berobat Anda bahas? Wong ini yang dibahas yang dirawat kok. Allah wakbar. Orang jelas yang orang yang dirawat di rumah sakit. Ada yang mikir suster,
dokter. Iya, padahal mereka kan di rumah sakit kerja, bukan dirawat. Suster, dokter itu di rumah sakit kerja ya, Mas ya. Iya, bukan dirawat. Itu bisa aja, Pak, kalau sakit tetap dirawat juga, Pak, tetap nginep juga. Oh, makanya sebutannya jadi pasien, bukan dokter lagi. Kalau dia sakit dan dirawat. Silakan. Silakan. Ngisep, Pak, bukan nginep, ngisep. Dan tambah. Gak usah dipencet. Dua, Pak. Menurun. 6 kotak. Huruf kedua I. Iya. Ini hati-hati ya. Ini saya bilang ini hati-hati. Karena ini bisa merugikan. Yang dikeluarkan oleh pabrik. Yang dikeluarkan pabrik. Apa kira-kira ya? Yang dikeluarkan pabrik bisnis. Berisik. Bisnis dah, Pak. Bisnis. Apa? Apa ya? Yang dikeluarkan oleh pabrik, bisnis. Apakah bisnis? Tapi ini merugikan loh, dibilangnya tadi. Merugikan. Tuh. Pak. Kara dan bedu. Merugikan dan bahaya, makanya harus hati-hati. Polisi suara. Bising. Bising. Kita lihat, yang dikeluarkan oleh pabrik, bising. Gak mungkin. Salah, coba mungkin menonton. Dijual kalau enggak dibeli. Dipecat. Yang dikeluarkan oleh pabrik. Diusir. Bapak ngebahas barang ngebah PHK, Pak. Pak, saya enggak bantah deh, Pak, kalau ini, Pak. Pak. Ini apa ya? Tadi saya marah-marah udah, Pak. Terlalu sering saya marah-marah juga gak baik buat kesehatan saya. Gini, Pak, kita ngobrol baik-baik aja sini, Pak. Gimana nih? Pabrik itu bangunan. Iya. Gedung besar. Iya. Gede. Pernah ngeliat pabrik ngusir orang? Hei. Nah, ini juga yang salah, nih. Kenapa salah, Cak? Aduh. Mikir padahal, adudu. Saya tanya, pernah kerja di pabrik? Belum pernah. Apalagi yang belum, Pak. Ya, udah pernah aja, gak dipercaya apalagi yang belum. Anda kenapa sih? Sebelum, Pak. Pak, iya, ya Allah. Jangan marah-marah, iya, jangan marah-marah. Nanti kalau saya bilang udah. Hah? Yang udah dipecat aja. Mau ngomong gak dipercaya, apalagi yang belum kerja di pabrik. Loh, saya tanya, Anda belum kerja di pabrik? Belum pernah saya kerja di pabrik. Sekalipun belum pernah? Belum pernah. Punya saudara yang kerja di pabrik? Enggak punya. Enggak pernah punya teman kerja di pabrik? Enggak punya. Oh, pantesan enggak ngerti tuh. Pabrik. Itu. Iya, Pak. Saya bilang juga apa? Bapak udah keras, salah. Udah, baik, du. Salah. Du. Bapak mau apa? Du, ingat tekanan darah, Du. Bapak mau apa? Ada orang itu pakai istilah gini, loh si bedu sekarang nggak kerja, iya udah dikeluarkan kantornya, dikeluarkan sama kantornya. Kadang gitu, karena apa? Yang cerita ini nggak tahu bosnya namanya siapa, dia kerjanya jabatannya apa. Jadi paling gampang ya, adalah Caya. Dikeluarkan kantornya, beres. Orang juga nggak akan tanya, sejak kapan kantor bisa ngeluarin bedu? Nggak gitu, paham mereka. Oh, dipecat. Udah beres. Saya bingung kalau sama Bapak kayaknya bener aja semua. Pada salah-salahnya. Ya, tapi emang kenyataannya Bapak pernah bisa... introspeksi gak sih? Berdoa, ya Allah saya pernah buat salah kan sama orang. Saya tuh sering ngaca. Terus hasilnya apa? Nunduk. Yang listrik ngomong sama dia nunduk di sini ya. Terus saya... Diusir, berarti bisa jadi kayak istilah ya, Caya. Dikeluarkan kantor, dikeluarkan gitu. Yang mana? 7 atau 6 mendatar? Kayaknya yang ada huruf S-nya aja deh. 7 mendatar. Perhatikan baik-baik. Ya. Lama, tim A, gratis. Tim B juga ikut mikir. 7 kotak ya. Dari tadi, Pak. Yang kegiatannya menggambar bangunan, jembatan, jalan arsitek. Layang, harusnya rumah. Harusnya arsitek. Tos. 3, 2, 1. Mas. Mas Joko. Kita kunci. Mas Joko. Apakah Mas Joko yang kegiatannya menggambar bangunan, jembatan, jalan layang, rumah, Mas Joko? Mas Joko main insinyur lagi. Iya. Buka. Joko. Iya, insinyur. Aduh. Mas Andi deh, Pak. Apa?
Mikir. Ya, siapa tahu pas bener. Bentar apa? Nama orang Indonesia banyak loh. Mas. Aduh, pusing. Larinya ke sana ya. Tiga. Susahin. Dua. Susahin. Satu. Susah. Yang kegiatannya menggambar bangunan, jembatan, jalan layang, rumah. Susah. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu ini. You lied to me. Although time I said that I love you. You lied to me. Gak semua siswa SD mau suka menggambar gedung, menggambar jembatan. Ada suka susah, gambar. Susah pak, anak SD suruh gambar gedung gak bisa. Gambar. Anda masih menyaksikan WIB Waktu Indonesia Bercanda. Susah ih, apakah itu jawabannya? Yang kegiatannya menggambar, bukan. Aduh, bosan ah, bosan. Jangan sampai nih jawabannya disuruh. Awas kalau disuruh. Awas kalau sampai disuruh. Nih ya. Nih ya, Anda kurang jeli. Anda kurang jeli mendengarkan pertanyaannya. Coba saya ulangi ya. Sekaligus dibuka. Yang kegiatannya menggambar bangunan, jembatan, jalan layang, rumah. Siswa. Allah Akbar. Tadi aku mau SD sih, tapi aku belum bikin anak kecil ya. Anak kecil kan sama gak gua ya. Pak, perasaan saya SD gambar gunung, Pak. Gunung gini, karena gini, zaman ada matahari. Temanya. Karena zaman Anda SD belum ada jembatan layang. Siswa SD, enggak cuma laki-laki kan, ya. Ada anak perempuan. Enggak ya. Semua siswa SD suka menggambar gedung, menggambar jembatan. Ada suka susah, gambar. Susah pak, anak SD suruh gambar gedung gak bisa. Gambar. Kalah lain. Pak itu diskriminasi gender pak, nah. Ini siswa SD. Tuh. Siswa jenis kelaminnya apa? Cowok. Siswinya kemana? Nah. Siswanya dikasihkan gambar, siswinya kemana? Dengarin mbak, Hidayah ngomong nih. Hidayah. Kalau kita menyebutkan kelompok, memang ada mahasiswa, mahasiswi. Yeah. Tapi kalau kita menyebutkan ini sebagai simbol profesi, status, maka pelajar itu namanya siswa. Bedanya pelajar itu dan mahasiswa apa? Karena pelajar itu SD sampai SMA. Setelah itu sudah bukan siswa lagi, tapi mahasiswa. Untuk apa ada sebutan? Secara status, siswa dan mahasiswa. Tetapi karena ada perempuan, ada sebutan untuk siswi, mahasiswi. Nanti acara gak ramai nih. Kenapa jadi nonton laporan khusus? Maka orang ceramah kita tonton. Kadang-kadang saya itu dikira ngomong gak ada artinya. Gak rame. Begitu ngomong artinya bener. Bingung gak mau. Intinya Anda susah menerima kebenaran. Bukan. Saya bukan menerima, tapi Bapak memaksakan seolah-olah itu jadi sebuah kebenaran. Iya, bikin ilmu sendiri. Yang namanya benar tuh gak ada absolut, Pak. Benar gak? Kebenaran tuh gak ada absolut, gak ada mutlak kebenaran. Benar menurut Bapak, belum tentu benar menurut saya. Amin. Coba saya tanya, maksud Anda bagaimana? Benar menurut Bapak, belum tentu benar menurut saya. Tidak bisa. Kok tidak bisa? Karena benar menurut Bapak adalah benar menurut saya. Kata Bapak. Oh, berarti benar menurut Bapak, benar menurut saya. Iya. Tak ting. Oke, masih ada dua kotak lagi. Masih ada kesempatan untuk merebut skor. Kita beri semangat. 6. Apa aja salah ya Allah? 6 mendatar. Ini kalau ini pasti tentang satwa. Pertanyaannya untuk tim A ya. Tahu macan kan? Tahu. Harimau. Tahulah. Tahu. Jenis macan itu kan macam-macam. Iya. Yeah. Yeah. Yang tubuhnya hitam. Tahu kan? Disebut macan kebakar. Yang menjawab kita kunci. Kebakar. Apakah jenis macan yang tubuhnya jahat. Hitam disebut kebakar. Macan kebakar? Aduh, bukan. Kamu jahat loh. Macan kebakar. Kan kebakar sinar matahari bisa.
bisa betul ke bakal matahari. Kita beri dia kesempatan. Loh, memang kita beri kesempatan kok. Macan yang... Jenis macan yang tubuhnya hitam disebut macan... Kecebur. Kecebur, bisa. Kecebur, got. Melipotannya dia. Kecebur basah. Soalnya kan kecebur maksudnya got ya, Pak ya. Kecebur, jenis got. Macan yang tubuhnya hitam disebut macan kecebur. Buka. Kita buka. Jenis macan yang tubuhnya hitam disebut macan... Itu. Pak. Nyaris. Kejemur kan sesuatu yang tidak disengaja. Eh, kejemur gitu kan. Ini, mana ada macan gak sengaja dikejemur gitu, Pak. Nah, makanya. Yang jemur siapa? Iya, Pak. Kan bisa kalau... Bi, celana mana? Oh, mohon maaf ya. Tadi kejemur, gak sengaja terjemur. Jemur gak sengaja. Kan. Berarti... Berarti Bu, ini ya, asisten rumah tangganya itu menjemur pakaian. Enggak sengaja. Sekarang Bapak artikan arti kata kejemur. Gini. Sebelum Bapak mengartikan, saya mau coba... Gak usah bener dasik sini, ada lagi ngomong. Yes. Macan yes. Yang kulitnya hitam. Yoi. Karena kejemur. Yoi. Betulkah seperti itu proses terjadinya perubahan kulit macan? Sampai warnanya hitam. Kalau dari kepompong, ulat, kupu-kupu, ada. Metamorfosisnya ada terjadi. Kalau macan bisa sampai hitam, proses apa kejemur? Lagian kan di Afrika, Pak, tuh panas banget, Pak. Mana ada macan yang kuning-kuning warnanya, Pak, gak hitam, Pak. Saat dia panjang, gak pernah neduh, Pak. Kulitnya putih sama hitam. Iya, karena di sana, di Cina, apa? Itu memang hawanya banyak dinginnya. Jerapah di Afrika, Pak, bentol-bentol, gak ada yang hitam. Nih, ngomong jerapah, orang kita bahas harimau, tahu gak sih macan? Harimau tetap kuning. Harimau. Kulit binatang itu beda-beda. Kulitnya bedu, kulit Anda beda. Kulit ada yang sensitif, ada yang enggak. Binatang satu, binatang lain tuh jenisnya juga beda kulitnya. Jangan disamakan. Harimau di... Oh, jadi dia kejemur hitam karena gak pakai sunblock gitu maksudnya. Macan. Bisa gitu dia. Sengaja tanning, bedu. Kenapa macan itu ada yang loreng? Kenapa? Karena gak kejemur. Karena di hutan itu kan banyak pohon. Iya. Oh. Jadi kalau dia berjemur kadang-kadang kalingan pohon. Jadi ada yang hitam, ada yang kuning. Pak. Jangan tepuk tangan, eh. Kalian masih sih kok bisa gitu-gitu. Kalian bikin berapa, eh? Ya, macan loreng kejemur. Aduh. Pak, hati-hati loh, Pak. Ngeluarin statement, Pak. Yang penting macannya gak marah, saya. Itu lebih berbahaya, Caya, kalau macannya marah. Ya ampun. Macan tapi kecebur. Itu saya baru tahu loh, gara-gara banyak pohon jadi loreng-loreng gitu ya, Caya. Aku baru tahu. Aduh, aku malah belum tahu. Aduh, ya Allah, macan kejemur. Hei ya, hati-hati ya, kalau punya macan jangan ditaruh panasan terus. Oke, dan sekarang ini tinggal satu lagi. Ini kita lakukan rebutan ya, Caya? Tidak perlu rebutan, oh, tapi kita beri kesempatan untuk siapa yang terlebih dahulu menjawab. Nah, ini rebutan. Oh, rebutan. Namanya rebutan. Oh, ya apa, bolehlah kalau anggap itu rebutannya. Tuh kan, apanya kita salah, Pak. Padahal ya rebutan. Padahal rebutan. 8 menurun, pertanyaannya. Yang dikeluarkan laba-laba. Jaring, sarang. Sarung. Beduk. Sarung. Sarung. Sarung, kita kunci. Imbe, yang dikeluarkan laba-laba. Jaring, sarang, kurang. Jaring atau sarang atau kurang. Sering. Kita kunci. Sering dan sarung. Tim A menjawab sarung, tim B menjawab sering. Yang dikeluarkan laba-laba. 8 menurun. Yang dikeluarkan laba-laba adalah. Nih. Kayak apa teriaknya? Pak, laba-laba gak pernah teriak, Pak. Gak pernah teriak, Pak. Ini ada orang ya. Tiba-tiba ngambil kantongnya, ya, terus dikeluarkan. Iya, kakek. Bukannya teriak orangnya, bukan laba-laba. Serem, Pak. Yang dikeluarkan laba-laba. Kaget gak? Enggak. Dikeluarkan laba-laba. Oh, santai. Oh, berarti Anda Spiderman. Yang teriak, yang dikeluarkan laba-laba. Orang kan berpikir laba-laba mengeluarkan sesuatu dari laba-laba itu sendiri gitu loh, Pak. Itu kan bisa pakai oleh. Yang dikeluarkan oleh laba-laba. Ada kalimat pelengkapnya. Ini pulang dari Semarang tuh bawa oleh. Wah, dikeluarkan oleh Spiderman. Kan, saya mau Spiderman. Laba-laba maksud satunya begini. Lah makanya gak ada apa-apanya kan. Kalau Spiderman kan keluar jaring. Iya.
Udah. Mikir, ngomong. Ntar mau pindah channel aja gak seru. Oke. Semuanya sudah terbuka. Untuk kata pada malam hari ini. Ada tapi, nih gak berpikir yang wajar-wajar sih. Iya mungkin. Karena kurang berpikir yang wajar mereka aja. Jadi terlalu rumit ya Ca untuk menjawab tetes-tetes kita malam hari. Masa macan kejemur gak tahu. Masa Spiderman, masa labo-labo keluar gak tahu kita harus teriak. Aduh. Udah nih Pak? Sudah. Hadiahnya dong apa? Iya. Nanti dulu kita bacakan skor akhirnya semangat dulu. Semangat amat. Kita lihat apa yang bisa dibawa pulang oleh tim B. Silakan Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. 2 tiket nonton bioskop sepuasnya yang dipersembahkan oleh minyak goreng strawberry. Apapun makanannya, rasanya tetap strawberry. Silahkan bawa pulang. Nonton bioskop sepuasnya. Pak, ini jarang gitu ya. Pak, saya agak curiga Pak, nonton bioskop sepuasnya tuh maksudnya apa ya Pak ya? Nah, ini bioskop saya tontonin Pak. Tiket nonton. Filmnya apaan ini? Kan enggak ada nama filmnya, Pak. Enggak ada. Iya, cuma ada tulisan. Oh, enggak ada. Bisa dia coba-coba. Coba kita mungkin belum jelas. Enggak? Nih. Tuh kan. Ini apa nih? Itu layar LED, Pak. Ah, itu di mana tempatnya? Di studio. Studio apa? Studio pengadegan. Bukan, enggak ada gini. Ya ini layar ini. Bioskop kan, ini. Bapak nanya ini apa? Ya, layar ini bioskop. LED. Ini kayak beritahu, mungkin Anda jarang nonton film ya. Ya. Walaupun sering nonton film. Ya. Ini bioskop. Ya. Silakan nonton sepuasnya. Tonton aja sepuasnya. Kita enggak akan melarang. Pak, kalau tadi saya nolak Bapak, saya ambil orderan, saya udah kaya Pak sekarang Pak. Sekarang saya disuruh nonton bioskop kosong, buat apa? Pak, itu gitu tadi narik orderan iya, Pak. Bapak tega banget sih. Pak, mestinya bisa bedain, Pak. Mana nonton, mana melototin, Pak. Nah, ini nontonnya juga gak harus melotot. Nyantai aja gak, Pak. Iya, santai juga bisa. Tapi orang waras mana yang mau nonton bioskop gak ada filmnya, Pak? Lah, tapi, ini mereka mau. Tapi, bahkan berjuang. Seneng banget loh. Mukanya happy banget tuh. Lihat tuh. Bahagia. Baik, sekarang kita beri kesempatan untuk membuka jawaban bagi pemirsa di rumah. Yap. Tadi pertanyaannya... Ada 8 kotak, ya. Biasanya ibu-ibu menimbang bayinya dan imunisasi di ini dia. Ya. Jadi Anda menyiap tepat, mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak. Jangan lupa, selamat ya. Ini akan terus ada kursus ini aja ya, tentu ya saja. Untuk para pemirsa di rumah. Nah, Ca, tadi kan kita ngomongin soal kecewa, Ca. Iya kan? Ya. Kasih dong, Ca, konklusi untuk kita semua. Untuk biar mereka tuh tidak terlalu kecewa, Ca. Ya, saya akan memberi konklusi. Perhatikan baik-baik. Pak, jangan, Pak. Dibawanya hilang, Pak. Kadang isi konklusinya aja gak bener. Ntar takut dipindah channelnya. Nih, saat gagal Anda merasa kecewa, itu sebenarnya hal yang wajar. Ya. Tidak perlu Anda cegah, tetapi yang terpenting adalah di saat Anda gagal dan kecewa, tapi berhasil bangkit dari kegagalan, itu berarti Anda sudah merubah kecewa menjadi wah kece. Kecewa menjadi wah kece. Lumayan, Pak. Begitu juga dengan acara ini, Ca, yang selalu wah kece. Tidak pernah bikin kecewa. Gerindra Kala, terima kasih Mbak Inaya untuk hari ini sudah datang ke WIB. Tepuk tangan buat tamu-tamu kita. Terima kasih sudah hadir di studio ini. Jangan lupa untuk terus saksikan WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Bersama saya Nabila Putri. Dan saya Jalan Tong. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.